Okey, sejak 25 September lepas, Apple telah pun mula memasarkan teknologi terbaru ataupun peranti terbaru mereka, iaitu Apple iPhone 6s dan juga Apple iPhone 6s Plus. Dan sekarang ini bersama saya, ini adalah peranti terbaru yang dikeluarkan oleh Apple, iaitu iPhone 6s Plus. Yang mana hari ini saya akan bercerita dengan saudara Shibli Nokman, iaitu salah seorang penggemar dan juga pemilik kepada teknologi terbaru Apple ini. Okey Shibli, terima kasih kerana sudi bersama kami di Kini Trending. Okey Shibli, kita tahu Apple dah perkenalkan iPhone 6s ni, dan sekarang ni color rose gold ni antara yang menjadi perhatian juga kerana adalah antara warna terbaru yang diperkenalkan. Okey, kita tahu juga kamera dia antara yang paling menarik perhatian ramai pengguna kerana difahamkan kamera iPhone ni juga mempunyai ciri-ciri terbaru. Boleh Shibli cerita sikit apa ciri terbaru dia? Okey, kamera pada iPhone 6s dan 6s Plus ni sebenarnya adalah pertama kali dipertingkatkan oleh Apple setelah beberapa tahun menggunakan kamera yang sama. Jadi inilah pertama kali Apple menggunakan kamera dengan sensor 12 megapiksel dengan sokongan video 4K yang memang QHD memang tajam dan cantiklah. Buat pertama kali, sebelum ni Apple tak pernah menyokong 4K. Okay. Dan juga pertama kali juga Apple telah mempertingkatkan kamera hadapannya daripada sebelum ini 2 megapiksel kepada 5 megapiksel. Jadi gambar kini lebih tajam dan juga video 4K juga sudah pasti membuatkan video lebih tajam. Dan iPhone 6s Plus mempunyai OIS, iaitu stabilization, untuk mengurangkan gegar ataupun vibrate ketika mengambil gambar dan video. Okey. Dan maksudnya kalau sekarang ni kita nak ambil selfie je dah lebih Selfie lebih cantik. Dan kini iPhone 6s Plus menyokong flash pada bahagian hadapan menggunakan skrin putih yang diterangkan menggunakan chip khas untuk menerangkan gambar selfie. Okey, okey, tak apa, itu adalah cerita kamera dia. Okey, sebab yang tu juga memang banyak juga ditunjukkan melalui video-video di online kan, dan juga banyak review telah pun dibuat. Okey, dan antara review yang mungkin kita nak bagi perhatian kali ini adalah bagaimana teknologi 3D touch yang kita difahamkan sebelum ni juga telah diperkenal ataupun pernah wujud. Kononnya pernah wujud, ada yang mengatakan ia pernah wujud dalam platform Android. Dan apa bezanya 3D touch dalam iPhone kali ini? Okey, pada Android sebelum-sebelum ini ia hanyalah long press yang mengeluarkan menu ataupun beberapa fungsi pilihan. Tetapi pada iPhone ini skrinnya mempunyai sensor di mana dia boleh detect sama ada kita tekan itu perlahan, sedikit kuat ataupun sangat kuat. Okay. Jadi sebagai contoh pada menu dia ni, jika kita tekan sekali perlahan, dia akan buka aplikasi tersebut. Jika kita tekan sedikit, long press lama, dia akan wiggle untuk delete ataupun untuk gerakkan apps tu. Dan jika kita tekan dengan paling kuat, dia akan keluar sebuah menu pilihan fungsi. Jadi setiap fungsi di dalam iPhone ini boleh ditekan sebanyak 3 pilihan. Okay. Slow, sederhana dan kuat. Okay. Dan ketiga-tiga tekanan itu mempunyai fungsi yang berbeza. Okay. Jadi itulah beza 3D touch pada iPhone dengan pada Android-Android yang lain. Okey, itu adalah antara teknologi dia. Okey, boleh tunjuk sikit tak macam mana kalau aplikasi lain? Kalau kita tadi Shibli tunjuk dekat kamera kan. Okey, kalau kita tunjuk dekat notes contohnya. Okey, dekat notes contohnya kita boleh lihat pada dulu sebelumnya kalau kita nak gerakkan cursor kena tekan bulat macam ni, agak lambat dan menyusahkan. Kini anda hanya boleh force touch pada keyboard dan ianya jadi seperti mouse, seperti trackpad, dan anda boleh menggerakkan cursor itu ke mana-mana yang anda suka dengan cepat dan pantas. Okey, maksudnya dekat sini keyboard di iPhone juga sebenarnya dia cuba maksudnya selaraskan integrasi lebih mudah dan lebih cepat, banyak shortcut. Sebelum ni perlu buka, sekarang ni dalam message, dalam mail boleh preview, semuanya guna force touch. Okey sebagai macam contoh di dalam web web anda boleh force touch mana-mana link untuk preview dahulu. Dan jika anda nak baca, anda boleh tekan lebih kuat untuk buka. Jika tidak, anda boleh back balik review dan boleh close jika tak nak. Lepas untuk close. Okey. Lebih dan pantas. Tapi kalau internet slow macam mana? Internet slow perlu tunggu sekejap lah untuk dia loading. Okey. Okey, baik. Yang terakhir, mungkin kita boleh ceritakan sikit. Shibli boleh ceritakan sikit. Apa lagi mungkin integrasi ataupun teknologi integrasi yang diwujudkan oleh iPhone ni dengan peranti-peranti lain, contohnya iWatch tu. Okay. So Apple iPhone 6s ni kini mempunyai banyak iOS 9 mempunyai banyak juga fungsi baru. Kini dengan Apple Watch, jika anda menggunakannya juga telah diupdate kepada watchOS 2. Banyak fungsi-fungsi baru yang telah diintegrasi. Jadi tak perlu sentiasa kita keluarkan phone daripada poket. Semuanya kini boleh dilihat di Apple Watch. Dan juga jam-jam tangan Android yang menggunakan Android Wear juga kini telah pun menyokong iPhone. Jadi lebih mudah untuk anda menggunakan iPhone dengan
peranti-peranti yang boleh pakai pada tangan. Okey, jadi macam iPhone 6s Plus ni. Okey, sekarang ni apa benda yang paling menarik perhatian Xiaomi sebenarnya? Sebagai yang terakhir untuk membuktikan bahawa teknologi baru yang diperkenalkan oleh iPhone ni sebenarnya sangat menarik. Okey, yang pertama sudah tentu seperti yang kita sebut tadi, kamera dia. Kamera lebih cantik, video lebih tajam dan juga kualiti gambar keseluruhan lebih baik. Dan kemudian 3D Touch memang sangat berguna, sangat pantas kita untuk akses apa-apa fungsi yang sebelum ini perlu banyak tekan benda. Maksudnya kalau kita nak multitask apa semua lebih mudah, okay, dengan baik. Force Touch lah. Kemudian Touch ID kini lebih pantas dengan Touch ID generasi kedua. Dan juga spesifikasi iPhone 6s ni sebenarnya jauh lebih berkuasa daripada iPhone sebelumnya. Dan ini juga pertama kali Apple menggunakan RAM sebanyak 2GB. Sebelum ni semua 1GB lah, iPhone 6, 6 Plus semua 1GB. Ini pertama kali Apple menggunakan RAM 2GB dan juga chip A9 yang jauh lebih pantas daripada sebelum ni. Okey, yang terakhir, macam mana dari segi dia punya ketahanan bateri tu pula? Okey, sebenarnya dari segi atas kertas, bateri iPhone 6s Plus dengan 6s ni sebenarnya sedikit lebih kecil daripada iPhone 6 sebelum ini. Tetapi dengan chip dan specs baru pada iPhone ni, dia lebih kurang menggunakan kuasa. So ketahanan bateri dia lebih baik sedikit daripada iPhone sebelum ni. Maksudnya, tak banyak improvement tapi sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik tu macam mana lebih kurang? Maknanya kalau sebelum ni boleh tahan 7-8 jam, ni mungkin boleh tahan 8-9 jam. Okey, baik. Terima kasih Shibli kerana sudi berkongsi kepada Kini Trending kami untuk merasai dan mengalami sendiri bagaimana rasanya memegang dan juga menggunakan kamera iPhone 6s Plus.